Perkalian dan pembagian dalam perhitungan bilangan bulat positif dan negatif. Perkalian dan pembagian bilangan bulat positif dan negatif ada rumusnya ya. Pertama, positif dikalikan positif sama dengan positif. Negatif dikalikan negatif sama dengan positif. Positif dikali negatif sama dengan negatif. Dan negatif dikalikan positif sama dengan negatif. Begitupun dengan pembagian. Contoh soal nomor 1, 2 dikali 1 sama dengan 2. 2 dibagi 1 sama dengan 2. Karena positif dikalikan positif, maka hasilnya positif. Soal nomor 2, negatif 8 dikalikan negatif 2 sama dengan 16. Negatif 8 dibagi negatif 2 sama dengan 4. Karena negatif dikalikan negatif, maka hasilnya positif. Soal nomor 3, 10 dikalikan negatif 5 sama dengan negatif 50. 10 dibagi negatif 5 sama dengan negatif 2. Karena positif dikalikan negatif, maka hasilnya negatif. Soal nomor 4, negatif 9 dikalikan 3 sama dengan negatif 27. Dan negatif 9 dibagi 3 sama dengan negatif 3. Karena negatif dikalikan positif, maka hasilnya negatif. Perkalian dan pembagian memiliki rumus yang sama.